Assalamualaikum Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bi, ini kan hampir nyampe 1000 subscriber nih. Channel Bi rencananya di nanti kalau sudah monetes itu mau buat konten yang niat. Nah, konten yang niatnya itu ini. Kita buat vlog tentang Vespa, Bi. Oke. Ini mati sudah nomornya, Bi, malu, Bi. Ini Vespa kita, kalau Vespa kita kalau di apa itu namanya bannernya Mbi kan ada di atas itu. Begini ceritanya, kan ada Vespa kuning. Nah, ini Vespa kuningnya, Bi. Ini Vespa legendaris PX 150. Kewenceng, Bi, larinya, Bi. Nanti untuk vlog selanjutnya kita jalan-jalan keliling kota ya, Bi, naik ini, Bi. Oke, vlog pertama kita bahas tentang modifikasi Vespa PX ini. Nah, yang pertama tentang joknya. Besok apanya lah lagi ya. Ini sekarang tentang joknya. Kan joknya PX aslinya enggak gini, orang ganteng gitu, Bi, diganti jok yang model kayak sepeda pada umumnya. Coba kita lihat, Bi, joknya, Bi. Cuma 70.000 aja ini. Oh, kalau aslinya mahal. Berapa ya? 200 ribuan paling kalau di online itu. Kalau nggak lebih. Ini kemarin kan sudah rusak, Bi, kena cakar-cakar kucing. Akhirnya aku bawa ke tukang jok. Bawa ke tukang jok. Ganti jok ini. Ya, meskipun nggak rapi, 70.000 ganti kulit. Ganti kulit yang ada motifnya gini, Bi. Kayak ini. No, ada motifnya, sabuknya tetap, kita kasih sabuk tetap. Bawa ke tukang jok. Nah, kalau kalian pingin jok kayak gini, beli di online ada, tapi gak langsung kayak gini, Bi. Modif aja, bilang ke tukang jok ganti yang kulit seperti ini. 70.000. 70.000 udah dapat jok yang ganteng kayak gini. Oh. Lebih gaul bukaannya di sini. Set. Nah, wah, sedikit kotor, Bi. Nih, empuk, Bi, enggak usah sok. Ini kemarin udah kan bekas nih. Ada yang rusak pernya memang, jadi dikasih ganjel gini. Gitu, Bi. Ganti kawat, Bi. Tapi tetap empuk. Yang penting empuk lah. Soknya kan Vespa kurang empuk. Jadi kalau pakai sok ini jok ini kita bisa naik ndut-ndutan, Bi. Empuk banget, jadi nyaman banget kalau di ini. Di jalan nanti duduknya nyaman. Rapi, Bi. 70.000 kita sudah dapat gini. Tuh. Tuh. Rapi banget sudah. Nah, kemarin kan karena bekas dia yang rusak, Bi. Ngerusak ini, Bi, joknya, Bi. Ini yang rusak. Sekarang sudah aman. Nih, sudah dikasih spon. Kita fokusin, Bi. Sudah aman, jadi udah bret lagi. Oke, nanti tak kasih gambar after before-nya Vespa PE kayak apa, setelah dimodif jok kayak apa gantengnya. Oke, Bi, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.